Assalamualaikum. Kamu ngapain? Demam belum? Nih, makan mau enggak? Hei. Udah tiduran di jalan dong. Makan ya. Nih aku taruh sini ya. Mau enggak? Makan. Mau makan enggak? Sini ya. Duduk yuk. Enggak, duduk dulu. Kenapa tiduran? Nanti ditabrak mobil. Jangan tiduran di sini. Siapa namanya? Hah? Makan dulu ya. Makan mau enggak? Nih. Ayo, bangun dulu yuk. Enggak apa-apa yuk, bangun yuk. Hah? Hah? Mau pulang? Makan yuk. Nih. Ngapain di sini? Gokil, dia tiduran di jalan. Dia tiduran di jalan. Cewek juga. Enggak tahu tidur, enggak tahu kenapa nih. Kita coba lagi deh. Jangan tiduran di sini. Yuk bangun yuk. Yuk bangun yuk, makan dulu nih. Ntar ditabrak di jalanan. Yuk bangun yuk. Bangun ayo. Nanti di jalanan ditabrak. Ayo. Di sini ngapain? Namanya siapa? Di close up aja ini. Agak sinian, agak mukanya. Namanya siapa? Bangun yuk. Yuk bangun yuk. Mau enggak? Yuk. Pak ini udah lama, Pak. Hah? Wes. Udah lama. Baru. Bapak ada orang sini. Bukan di sini udah lama. Baru ya. Kita dapat info dari warga sekitar katanya baru-baru ini di sini. Tapi kayak ngantuk banget sih. Enggak mau diapa-apain dia. Tadi cuma lu balik-balik doang tidurnya. Tapi nih enggak boleh di sini di jalan. Nanti ditabrak yuk. Yuk, sana yuk. Ayo. Pindah yuk. Makan dulu yuk, pindah yuk. Jangan orang. Hah? Kenapa? Hah? Mau enggak? Pindah yuk. Makan, mau enggak? Oke, jangan dibuang. Makan, mau enggak? Tanya. Ya, bukain di sini. Mau, bukain. Mau kemana? Sini dulu. Apa sih ya? Mau kemana? Sini dulu, mau kemana? Mau kemana? Ya makan dulu ya. Sini ya, dekat ini. Makan dulu ya. Oke. Aku nggak jahat. Ya, makan dulu ya. Ini ada makanan, oke? Nggak apa-apa. Yuk, makan dulu ya. Mau kemana kau? Jangan tiduran di jalan. Ya udah. Yaudah jalan. Tapi jangan tiduran di jalan. Kita jadi pusat perhatian warga. Yuk makan dulu ya. Jangan tiduran di sini.
lah dia. Kadang-kadang gak tega juga gitu loh. Ini bukannya kita paksaan atau gimana, takutnya nanti ketabrak doang. Karena di depan jalan, di pinggir jalan, kita gak tahu kan musibah atau apapun itu. Makanya saya berusaha biar supaya itu minggir dulu gitu loh. Gitu. Yuk, makan dulu yuk. Tahu apa yang dipikirin, dan dia kadang nangis sendiri gitu. Lalu dia lagi nangis tuh. Jangan tidur, nih bangun dulu ya, bangun yuk. Buka keran aja yuk, 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 yuk. Ayo, potong yuk, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diam, nggak apa-apa, diam. Ayo, diam. Kita nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh jangan gini bang, jangan gini bang, jangan gini. Kasian, kasian, kasian. Ngengkang dia, ngengkang. Tahan dulu. Diam, diam. Ini bersih nih. Sini. Sini dulu. Sini, sini dulu. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Itu warung orang, warung orang, warung orang. Sini, sini, sini. Di sini, di sini. Awas ada kacamata. Nah, di situ lihat dulu. Enggak boleh sini. Ini warung orang, jangan. Sini, sini. Sini enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Di sini ya, di sini ya. Enggak apa-apa, kita enggak jahat, kita enggak jahat, kita enggak jahat. Nah, udah duduk-duduk sini, duduk. Rumahnya di mana? Hah? Rumahnya di mana? Enggak apa-apa, Bang, nanti saya aja, Bang. Kamu rumahnya di mana? Eh. Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Di mana? Di mana? Di mana rumahnya? Ini masih komat kami tadi dari tadi. Kamu di mana rumahnya? Hah? Enggak tahu. Mau pulang enggak ke rumah? Mau pulang enggak ke rumah? Siapa? Enggak tahu nomor siapa-siapa. Kamu namanya siapa? Namanya Tri. Tri. Umurnya berapa tahun? 3. 23 tahun. Kamu rumahnya di mana? Di sana. Di mana? Di Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi. Di mana alamatnya tahu enggak? Alamatnya tahu enggak? Tanah Tingginya di mana? RT-nya berapa? RT berapa? Enggak tahu. RW? Enggak tahu. Tahu. Mau pulang enggak? Mau pulang enggak? Mau di sini aja. Ngapain di sini? Ke Mbak U ke blok I 16. Kenapa? Ke blok I 16 nomor 2. Ke blok I 16 nomor 2. Ke blok I 16 nomor 62. Itu rumah siapa? Blok I 16 ini. Blok I 16 nomor 62. Di mana itu, Pak? Itu rumah siapa? Itu rumah siapa? 16 nomor 2. Ya, blok I 16 nomor 62. Itu rumah siapa? Itu rumah siapa? Tahu enggak? Itu rumah siapa? Mau ke sana? Mau ke sana? Mau ke sana? Blok I 16 nomor 62. Blok I 16 nomor 62. Daerah mana itu? Pulang mau enggak? Pulang. Pulang mau enggak? Mau. Mau enggak pulang? Hah? Namanya siapa sih? Tri ya? Tri. Nama panjangnya siapa? Blok I 16 nomor 62. Nomor 62 atau nomor 2? Blok I 16 nomor 2. Oh, Blok I 16 nomor 2 di Rajek. Nama kampungnya apa? Nama kotanya? Perumahan Rajek. Oh, Perumahan Rajek. Kamu rumahnya di mana? Di sana. Di mana? Di Tanah Tinggi, di Tanah Tinggi, di Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi. Di sana siapa? Kakak ipar. Namanya siapa kakaknya? Abai. Namanya siapa? Abai.
Abai. Mau diantar ke sana enggak? Mau. Ketemu siapa? Mbak Uwi. Hah? Mbak Uwi. Ketemu siapa? Mbak Dwi. Mbak Dwi. Tapi harus bersih dulu kalau ketemu Mbak Dwi. Jangan berantakan kayak tadi. Ya. Mbak Dwi siapa itu? Mbak Dwi siapa? Mbak Dwi-nya siapa itu? Hah? Hah? Siapa? Lagi mikir deh. Iya, iya. Kadang eling, kadang enggak, soalnya kan gini kan. Ya, alhamdulillah. Tadi kita sudah selesai mandiin Putri nih. Namanya Putri ternyata, teman-teman. Itu sama abang nih, tadi kita gotong-gotong. Siapa abang namanya, bang? Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Asli orang sini? Saya dari desa Kalibongkok. Di mana tuh? Kecamatan Sepatan, Kalibongkok. Oh, Sepatan. Masih Tangerang lah ya. Yeah. Makasih ya, Pak, ya. Yeah, tadi kita gotong-gotong sama Bapak Sulaiman. Karena udah mandi, udah bersih. Tiduran lagi. Kayaknya Putri ini lagi ngantuk atau gimana, kita nggak tahu lah. Tapi tadi sempat kita tanya, nyambung juga gitu loh. Rumahnya itu, rumahnya nggak tahu, cuman ada keluarganya, kakak iparnya kalau nggak salah, di Perumahan Rajek. Cuman kita lagi kulik-kulik lagi nih, biar tepat, nanti kita antar ke sana kalau dia mau gitu. Mau ambil sendal, aku yang ambil ya. Aku yang ambil sini ya. Ya udah bentar, aku yang ambil ya. Itu sendalnya punya siapa? Punya kakak. Oh, kakaknya rumahnya di mana? Kakaknya rumahnya di mana kakaknya? Di mana rumahnya? Hah? Tuh. Sekarang enggak nyambung lagi, tadi nyambung. Iya. Bentar doang. Tuh, kita enggak tahu kayak gini-gini, tapi alhamdulillah tadi kita berhasil paling enggak jangan tiduran di jalan lah gitu. Kita kan enggak tahu ya kalau namanya musibah, walaupun enggak di jalan juga namanya musibah, kalau ketabrak kayak gimana. Cuman tadi di jalan akhirnya sekarang udah mau. Sekarang kita lagi kulik-kulik lagi nih. Kakak. Misi ya. Ya. Jadi lo pintar. Langsung mau dia. Langsung mau dia. Ini aja tangannya. Nah, pintar. Kakak namanya siapa? Kakak namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Gimana keadaannya Bu Katri ini? Ya kalau secara lihat ya sehat-sehat aja sih sebenarnya, cuman ya beginilah, kadang suka ngamuk-ngamuk sendiri kayaknya ya. Pusing nggak? Pusing? Enggak? Yakin? Pusing. Nyambung atau enggak ditanya? Ya, nyambung, kalau ditanya mah kadang nyambung, kadang enggak. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai dan saya juga sudah rapi-rapi nih, mandi. Tadi kebetulan ada WC umum juga di pabrik dan alhamdulillah di welcome gitu loh Sapam pabriknya. Terima kasih ya Pak Sapam. Dan ini teman-teman, kita masih kulik-kulik Ibu Tri ini. Jadi Ibu Tri ini bilang katanya di Perumahan Rajek. Cuman kita nggak tahu di sini Rajek ada banyak kata warga sekitar. Ada Rajek Rajek Asri, terus pokoknya Rajek-Rajek. Rajeknya itu Perumahan Rajek itu macam-macam lah. Ada Taman Rajek gitu loh. Dan itu jarak itu sekitar jauh-jauh. Hah? Ada kampung. Ya, ada Kampung Rajek juga. Jadi kita masih simpang siur gitu loh. Jadi teman-teman, aku mohon yang kenal sama Ibu Tri ini komen di bawah atau di Instagram saya di DM aja. Jadi kemungkinan Ibu Tri ini
standby di sini. Kalau ada yang mengenali keluarganya, kita akan angkut gitu loh. Kita angkut di sini karena memang Ibu Trini standby di sini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini, yang sudah bantu like juga, di subscribe juga channel Adi Fuavi supaya semakin berkembang. Karena semakin berkembang, saya akan semakin bersemangat untuk membuat video lagi, untuk membantu orang-orang sekitar. Oke teman-teman, saya Adi Fuavi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.